عبده ورسوله الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi hidayah kita dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengikuti satu forum yang telah dirancang oleh jemaah Furu' At-Taqwa. Tajuknya pun lebih kurang At-Taqwa juga. Dan pemuda-pemuda yang bertakwa insya-Allah. Innahu fityatun amanu bi rabbihim wazidnahu huda. Mereka lah pemuda-pemuda yang kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Fityatun amanu, mereka pemuda yang beriman. Wazidnahu huda, dan kami menambah petunjuk kepada mereka. Dan alhamdulillah, orang-orang muda pada hari ini kesedaran agamanya menggalakkan, ya, satu pemandangan yang menyeronokkan hati kita. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama menghayati satu forum yang bertajuk, tajuknya lebih kurang macam soalan lampu, Ustaz. Marokuka, siapa tuan kamu? Eh? Aku lama dah tak duduk kursi mahal ni. Kadang-kadang kes juga duduk kursi ni. Tapi nampak-nampak macam Ustaz, Ustaz ni lagi best lah. Macam tuan hakim. Hakim duduk kursi. Okey, jadi saya memperkenalkan ahli panel kita yang pertama tidak asing lagi, Ustaz Ustaz ni, bagi sahabat-sahabat kita daripada Puan Peris kenal. Dan siapa yang Ustaz Ustaz ni, terutama Syekh kita ni, Syekh Sanusi. Cukup orang Ustaz Ustaz ni. Juga Ustaz kita, Ustaz Musab, yang mungkin kita tak berapa kenal, mungkin ada yang tak kenal. Dan saya harapkan, ya, bila kita dan Ustaz Musab nanti, Ustaz dapat memperkenalkan latar belakang Ustaz untuk kami lebih kenal, ya, kepada hadir tu Ustaz insyaAllah. Ya, insyaAllah kita punya malam ni kita ada 3 round. Round pertama soalan lah. Round kedua soalan juga. Round ketiga as-su'alu wal jawab. Korang tanya, diorang perlu jawab, bukan aku, eh. Diorang perlu. Aku malam ni malaikatul maut, bukan tanya saja. Kemudian yang round keempat wal makan. Ada makan mana ni? Nanti aku nak dengar tu. Okey. Tentu tidak menengahkan masa lagi. Ila fadilati syaikhina Ustaz Husain. Kaifah hal? Lama tak ada Ustaz. Tapi nampak macam muda lah Ustaz ni. Beberapa tahun lepas ada jumpa Ustaz Husain dekat Peris, nampak tua. Lepas tu dia muda pula. Tak tahu Ustaz pakai saka ke apa. Okey, Ustaz Husain ni. Soalan kita ialah berkisar tentang soalan dalam kubur dulu. Apa, siapa nama Sanusi, dia bagi soalan-soalan kubur. Monroh buka, siapa tuan kamu? Eh, siapa tuan kita? Dan kita ni selama ni duduk atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal sungguh ke tuan kita? Ke kenal gitu-gitu macam, kan, dengar-dengar kat kuliah. Sebab tu tuan-tuan, bab akidah dia bukan boleh main saja. Dia mesti belajar sungguh dengan orang yang spesialis bidang akidah. Ya, kita tak boleh main rama gitu. Sebaik-baiknya biar menadah kita. Jadi Ustaz-Ustaz ini akan kita lanjut. Mohon-mohon buka foto. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد المنهي بالنسيان بنوره وعلى آله في كل لحظة ونفس عدد ما وسعه علمك أبي. أما بعد، يعني كسيدي الفاضل أستاذ نزمي بروسي فورم كتاب الأمانة من تمتم بروسي يمكن كيلي كانت بزبون أي أستاذ نزمي يعني كتاب الأمانة. Kalau
Kalau dia mula majlis tu style macam lain, itu bukan Ustaz Nazmi tu. Kan, hantu raya dia. Yang dikasihi Fadil Ustaz Ahmad Husam bin Datuk Paduka Syed Ahmad Badruddin. Seterusnya pimpinan Ahli Jawatan Kuasa Surau Taqwa ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimah, malam ini tengoknya tuan-tuan anak muda ramai dari kita. Alhamdulillah, mungkin surau ini dekat dengan BITM pun ini ramai anak muda. Alhamdulillah. Jadi saya malam ini belum habis penat lagi, tapi dah disuruh memulakan majlis. Jadi saya dengar dan taatlah perintah pengurusi kita. Jadi tajuk forum kita malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah siapakah Tuhan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persoalan yang kita nak bincang malam ini, persoalan yang berkait dengan akidah, yang merupakan persoalan asas dalam agama kita. Dalam Islam ini tuan-tuan, soalan yang utama dan paling penting sekali ialah persoalan yang berkait dengan iman dan akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan-puan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan empat perkara yang menjadi intipati utama ajaran Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan dengan empat perkara. Pertama, Nabi itu diutuskan membawa Islam. Yang kedua, membawa iman. Yang kedua, membawa ihsan. Yang ketiga, dan yang keempatnya, Nabi itu membawa jawapan-jawapan yang berkait dengan persoalan hari kebangkitan semula, iaitu hari kiamat. Sebab itu bila Jibril AS turun jumpa Nabi SAW, maka Jibril itu bertanya kepada Nabi empat soalan ini: Islam, iman, ihsan dan hari kiamat. Dan keempat-empat persoalan ini adalah persoalan besar dalam agama kita. Tidak kira siapa kita, maka kita harus menguasai baik-baik empat perkara ini dan meyakini serta beriman kepada empat-empat perkara ini dan memahami segala selok belok agama kita yang mulia ini. Jadi kalau kita gagal memahami persoalan Islam dan iman dan ihsan dan hari kiamat ini, maka kita akan menjadi seorang manusia Muslim walaupun Muslim, tetapi gagal menjadi seorang Muslim yang baik, yang soleh, yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak bincang malam ini salah satu daripada empat perkara yang besar, yang merupakan perkara induk, perkara yang paling utama berkait dengan persoalan akidah. Kita hidup di atas dunia ni, ada Tuhan ke tak ada Tuhan? Ini persoalan. Kalau kita ni tak ada Tuhan, mana kita tak perlu ikut siapa-siapa. Suka hati aku lah, aku nak hidup macam mana pun, atau buka bumi ni, apa aku nak buat, apa yang aku nak laksanakan, itu suka hati aku. Sebab aku tak ada Tuhan. Aku di atas muka bumi ni, aku adalah Tuhan pada diri aku sendiri. Ini orang yang tidak ada agama. Tetapi hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita di atas muka bumi Allah ni tak lebih daripada seorang hamba sahaja. Hamba yang mempunyai asal mula kejadian penciptaan kita. Dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menciptakan kita, kita pun tak ada hari ini. Dan Allah tu menciptakan kita berbeda-beda, tak sama.
Kan? Antara saya dengan Ustaz Usam, dengan Ustaz Nazmi, yang perbedaannya. Yang paling ketara, Ustaz Nazmi lah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, diambil oleh jejak keturuna yang esa daripada Kedah seorang, daripada Perlis seorang, tuan-tuan dan perempuan. Tak sama. Berbeda. Kalau dalam surah kita malam ini lebih kurang dalam 10,000 orang yang hadir ini, ya, Allah Ta'ala telah menciptakan dengan penciptaan yang berbeda, tidak sama, menunjukkan bahawa kehebatan penciptaan kita sebagai manusia ini bukan kita sendiri yang buat dan menciptakan diri. Kalau kita tu mencipta diri sendiri, takkan kita tak cipta diri kita? Kita, saya sendiri, bukanlah saya sendiri yang buat diri saya. Saya tak nak macam ni. Saya nak macam Fahri Ahmad. Contohnya. Apa kan daya? Kalaulah yang menciptakan saya itu saya sendiri. Sebab kalau setiap ibu yang mengandungkan anak itu diizinkan Allah untuk menciptakan anaknya, ataupun diizinkan Allah untuk menentukan anaknya ini yang bakal lahir itu macam mana, tidak ada orang yang tak handsome atas muka bumi. Tak ada perempuan yang tak cantik. Tak ada orang yang hitam, semua putih belakang. Kan? Nak warna kulit macam mana? Macam susu. Kan? Kalau hitam pun nak, tapi hitam betul. Tak ada hitam yang koman-koman. Tetapi hakikatnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami yang menciptakan kamu, Allah. Inna khalaqnakum, kami yang menciptakan kamu, min dzakarin wa unsa, daripada lelaki dan perempuan. Kami yang menciptakan, bukan kamu yang pandai-pandai sendiri menciptakan diri kamu. Kami yang menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Ja'alnakum syu'uban wa qabail, kami jadikan kamu itu pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang, pelbagai warna kulit, supaya kamu saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lain. Setengah-setengah para ulama tafsir menyebutkan saling kenal mengenal itu, saling mensyukuri nikmat penciptaan itu di antara satu dengan yang lain. Kalau kita pergi Mekah contohnya, dan kita tengok orang-orang daripada negeri-negeri yang kulitnya hitam-hitam, Masya Allah, kalau dia senyum, hampir pensan kita tengok gigi dia putih. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, kalau diambil Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu letak tepi Sa'ad bin Mu'adh, putih Bilal. Begitulah maksudnya, kerana terlalu hitamnya Sa'ad bin Mu'adh. Tapi saat dia syahid, bergegar arsy. Sebab itu di hujung ayat tu Allah Ta'ala tutup, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi aku adalah yang paling bertakwa. Sebab tu malam ni kita nak bincang soal kita ni ada Tuhan atau tidak. Adakah kita hidup di atas dunia tidak perlu patuh pada sesiapa, tak perlu ikut sesiapa? Kalau kita mengakui malam ni kesimpulan, kalau kita nak buat kesimpulan di hujung forum malam ni, kesimpulannya pengerusi menyimpulkan kita semua ni ada Tuhan, maka kita mesti hidup cara hidup orang yang bertuan. Dan kita tahu bahawa kita adalah hamba. Kita tidak bebas, kita tidak boleh hidup sewenang-wenangnya. Kita ada peraturan yang mesti kita hidup. Dan di saat manusia itu berlepas diri daripada Tuhan yang menciptakannya dan menjadikannya, itulah pada waktu itu manusia akan bertemu dengan kebinasaan dan kehancuran.